Halo bosku, ini dia sepedanya, Stratos S3 size L 2020. Yuk kita lihat sepedanya yuk. Yang pertama di sini yang langsung jelas kelihatan dapat ini fork karbonnya Ricci WCS karbon, harganya sekitaran 2 jutaan waktu saya beli. Terus kemudian dapat lagi pedal clip 105 R7000. Dari rifternya sebelah kiri. Oke. Ini brake line-nya masih tebel banget. Brake line masih tebel, ban masih tebel. Brake pad juga masih tebel banget. Sekarang kita ke frame-nya. Yang pertama, ini ada dan di sini bagian sini dan kecil. Ini wajar sih biasanya Stratos S3 pasti kayak gini. Ini enggak tahu kenapa, mungkin karena kabelnya ini ya yang sering keluar masuk, ketarik-tarik. Terus kalau belok ini kena ke sini ke bodinya ini. Kita ke top-topnya dulu. Kalau dari top-topnya mulus ya sepeda ini, overall kalau framenya mulus, cuma ada itu tadi aja. Terus situpnya mulus, bottom tubnya masih kinclong banget sepedanya, cuma ada ini aja. Oke, kemudian ke seat stay. Masih mulus banget. Ini cuma apa? Yang kayak bagian plastiknya itu aja udah mulai ngangkat. Terus RD-nya masih mulus banget ya. Ini cuma bayangan dari sini aja. Gak ada catat yang serius. Masih bagus. Oke. Terus RD-nya juga masih bagus normal. Ini crank-nya biasa normal ya, wajar kepake karena pemakaian aja, lecet-lecet kena sepatu kayak gini. Tapi ini cuma ya lecet tipis, scratch tipis-tipis aja sih. Oke, lanjut kita ke steering tube-nya, head tube-nya masih mulus, gak ada scratch apapun di sini. Terus bagian atas top-topnya mulus. Saddle-nya yang 2020 udah dapat saddle yang kayak gini, entity yang baru. Ini saddle-nya lebih empuk daripada yang 2019. Oke, ini dari sisi yang sebelahnya sepeda yang sudah saya balik. Kita mulai dulu dari yang paling kelihatan, crank-nya. Oke, crank-nya masih bagus ya, mulus. Cuma ini aja, ini biasa wajar kena sepatu waktu dipakai.
gesek-gesek kecil banget di sini. Terus framingnya kita mulai dari sini. Oke, masih mulus banget. Ini cuma ada kayak bintik-bintik kecil aja. Biasanya nyenderin sepedanya, nyender cuma sekecil ini aja. Bagian belakang aman. Ini bagian sini, ini sih bukan scratch sih, nggak tahu ini kayak catnya, tapi kayak clearnya gitu loh, clearnya. Kalau untuk framingnya aman, mulus. Oke, ini juga ada kayak lecet kecil banget. Biasalah, normal pemakaian, tapi nggak dalam, dia cuma kayak apa ya, lecet luka kuris kecil aja. Yang belakang brake line masih tebel, bannya juga masih tebel, brake padnya juga tebel. Terus kita ke top tubnya. Lecet sama sekali, masih bagus banget. Terus kita ke head tubnya, ini masih bagus banget, aman. Sama ada kurangnya lagi ini di sini. Nah, ini yang sering hilang dari S3 kayak gini, karet yang kayak di sebelah sana tadi, yang sebelah sini udah lepas hilang karena ini kabelnya sering keluar masuk. Tapi nggak mengganggu sih secara fungsinya. Terus yang depan, yang forknya aman, mulus. Kita lanjut ke steering tubenya, masih standar ya, belum dipotong sama sekali. Bawah masih ada dua, atas masih ada dua. Terus kita ke sini. Nah, ini dia drifternya. Jadi ini dulu ada luka, sempat loading dari Pangandaran ke Jogja. Posisi sepeda di paling depan, dekat sama besi-besi tralisnya itu yang buat gantungin sepeda. Nah, ini nalinya kurang kencang, jadi kegesek-gesek kayak gini. Bukan karena jatuh ya, Om. Kalau jatuh pasti framenya sudah hancur, banyak kurang-kurangnya. Ini seat postnya saya ganti ke yang ada mundurnya ke belakang. So, kalau yang standar kan lurus banget di sini, kurang enak posisi duduknya. Jadi yang tambah ada extendednya ke belakang, jadi lebih mundur lagi ke belakang duduknya. Oke, sepedanya normal, nggak ada suara-suara yang aneh. Ini cuma gara-gara crossing aja. Crossing ini yang paling kecil, yang belakang yang paling besar. Kalau diturunkan udah nggak bunyi, aman. Handle setnya aman ya, nggak oleng. Oke, kemudian kita lihat bagian bawahnya. Ini bagian bawah dari bottom bracketnya, normal, nggak ada cat yang angkat sama sekali. Bagian bawah dari seat stay aman, mulus. Ini apa yang lain, bagian sebelah sini juga aman, mulus, masih mulus, bagus banget. Bawah RD-nya oke. Kita ke bagian velg depannya, aman ya. Velg depannya nggak ada oblak atau openg sama sekali, masih fit banget. Kita ke bagian bawahnya dari down tubnya.
untuknya kondisinya masih mulus, framenya masih bagus banget. Bagian bawah top-topnya, bagian bawah dari seat stay-nya.